kata Mahfud MD soal pemanggilan Caimin oleh KPK. Ya, nah memang timing ini menjadi pertanyaan besar, apalagi dikaitkan dengan kondisi KPK sendiri. Karena saya kira kalau ini terjadi di masa dulu, saya kira nyaris tidak ada pertanyaan ya, nyaris tidak banyak pertanyaan serupa. Tetapi ketika KPK sekarang yang kita tahu lebih rajin memproduksi kontroversi dibanding prestasi, saya kira pertanyaan pilihan timingnya itu mungkin akan menjadi sangat besar. Ya, kenapa dipilihnya sekarang misalnya? Lembaga-lembaga negara ini kan punya tugas. Salah satu tugas penting KPK adalah penegakan hukum anti korupsi. Dan apa yang disampaikan tentu kita pasti mendukung. Saya ini orang yang selalu taat hukum dan ikut aturan hukum. Dan kalau diperlukan kejelasan tentu dengan senang hati aku kalau dipanggil atau dimintai informasi. Saya juga berkali-kali itu dipanggil KPK dalam waktu jadi menteri itu ya, semua dijelaskan dengan gamblang semuanya. Kita juga belum tahu masalahnya apa. Panggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa. Ya. Karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini kasus ini kan sudah lama dan terjadi ketika Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja, ya tersangkanya sudah ada. Jadi karena ini proses hukum, jadi mencari sambungan-sambungan Muhaimin itu, ya diminta memberi keterangan saja. Seperti dulu saya waktu Pak Akil itu di OTT, saya dipanggil juga. Saya mengatakan begini, kalau pemeriksaannya memang pemeriksaan substantif, ya. Dianggap barangkali terlibat, saya hakul yakin 100% tidak ada masalah. Kita nggak boleh bilang itu politisasi, kita harus katakan itu bagian dari pemberantasan korupsi. Tetapi manakala dipanggil 11 tahun kemudian, dan itu dikaitkan hanya pemanggilan biasa, nanya-nanya ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, Pak Mahfud ditanya begitu di dalam proses Pak Akil. Nah itu menjadi pertanyaan, kok pilihan konteksnya dilakukan 11 tahun setelah perkara itu ada? Kok dilakukan misalnya hanya sesaat setelah dilakukannya deklarasi? Lah saya itu ke sana dimintai keterangan, bukan diperiksa. Sama, Muhaimin ini dimintai keterangan. Kalau dimintai keterangan itu artinya memberi sambungan informasi. Kalau diperiksa itu ada dugaan terlibat. Gitu. Jadi ini kadangkala orang enggak paham. Dan kita sudah berpendirian begini, pendirian negara, pendirian pemerintah, bahwa tidak boleh hukum itu dijadikan alat politik karena sebuah kontestasi politik. Itu tidak boleh. Pemerintah mengatakan jangan sekali-kali hukum dijadikan alat untuk membungkam kegiatan politik atau mendukung kegiatan politik. Kalau berkaitan perkara, saya kira clear. Tidak boleh ada orang yang melakukan korupsi, itu dibiarkan. Saya kira nggak ada masalah, clear. Tetapi ketika masalahnya adalah dipanggil biasa, seperti dipanggilnya Pak Mahfud dalam kasus Akil misalnya, pilihan timingnya itu bisa menjadi berbahaya. Nah makanya misalnya pertanyaannya kalau hanya sekedar menanyakan itu, kenapa tidak ditanyakan dari dulu? Sudah ada 11 tahun yang lalu proses-proses pertanyaan yang barangkali bisa dikaitkan dengan kewenangan menteri. Nah kalau ditanyakan baru sekarang ketika ada deklarasi dan lain-lain sebagainya, pertanyaan soal timingnya itu akan tinggi. Apalagi kalau ternyata memang sifat pemanggilannya itu hanya pemanggilan soal ditanya soal kewenangan menteri saja, pemeriksaan biasa. Ada pihak yang mencoba mengkaitkan, jangan-jangan kenapa ini muncul setelah deklarasi terjadi. Menurut Caimin ada kaitannya nggak dengan deklarasi? Saya nggak tahu Bapak ada kaitannya. Sebenarnya saya proses hukum biasa itu. Dan nggak takut kalau kemudian ternyata harus dimintai keterangan, dipanggil ke KPK, tentu sorotan akan ke Caimin bisa mempengaruhi raihan suara. Biasa kan, ke semua warga negara yang terkait dengan proses hukum ya harus siap dimintain keterangan. Yang penting kita yakin bahwa
apapun yang terjadi, kita mengerti hukum dan hukum berjalan dengan adil. Mahfud MD menyebut pemanggilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin oleh KPK bukan politisasi hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam mengatakan, pemanggilan KPK terhadap Caimin merupakan hal biasa. Begini, menurut saya dipanggilnya Muhaimin oleh KPK bukan politisasi hukum tetapi proses hukum biasa. Kata Mahfud dikutip dari Kompas.id Selasa 5 September 2023. Mahfud menjelaskan politisasi hukum memiliki arti bahwa hukum dijadikan sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan pemanggilan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi tenaga kerja Indonesia di Kemenaker tahun 2012. Kala itu, Caimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Menaker Trans. Ini kasusnya sudah lama dan ini terjadi ketika Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja, tersangkanya sudah ada. Karena ini proses hukum menjadi sambungan-sambungan Muhaimin itu, ia diminta memberi keterangan saja, menurut dia. Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemanggilan Caimin, namun penyidik KPK belakangan menerima surat yang berisi permintaan tunda pemeriksaan. Sedianya, Muhaimin bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi tenaga kerja Indonesia di Kemenaker tahun 2012 Selasa ini. Informasi yang kami peroleh dari tim penyidik KPK bahwa telah terima surat inkonfirmasi, jadi saksi ini tidak bisa hadir karena ada agenda lain di tempat lain. Kata juru bicara kelembagaan KPK Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Selasa 5 September 2023. Ali menegaskan, Muhaimin meminta agar pemeriksaannya terkait perkara di Kemenaker dilakukan pada Kamis 7 September mendatang. Namun penyidik Komisi Antirasuah tidak bisa melakukan pemeriksaan lantaran ada kegiatan lain di daerah.